Oke, inilah orang jaring sabe ya, atau udang kecil-kecil itu sabu sabe ya, udang sabe ya, yang berada di daerah di sini perbatasan Pasi Ilbe dan Pasi Lo ya. Inilah orang cari udang kecil, udang sabu-sabu. Oke, kita akan lihat ya, beginilah cara mengambil udang sabu. Oke, kita lihat, itulah banyak di sini orang minta cari sabu ya. di sini tuh banyak. Oke, kita lihat. Mereka cuma mendorong itu jaring yang dikaitkan sama bambu. Kita lihat, mungkin di situ tempat penjemuran sabunya. Sini ya, kita lihat. Oke, banyak sabu di sini. Sabe-sabe ya, yang berada di daerah Pasti dan kecil-kecil banyak di sini. Mungkin saya rasa mungkin demikian.